Masjid Agung Demak dibangun dengan gaya khas Majapahit yang membawa corak kebudayaan Bali. Gaya ini berpadu harmonis dengan langgam rumah tradisional Jawa Tengah. Sebagai Adipati Demak, Raden Patah tak bisa menerima kerajaan Majapahit jatuh ke tangan Prabu Kirindrawardhana dari Kediri. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu dia menyerang Majapahit. Raden Patah memiliki darah Majapahit. Ayahnya adalah Brawijaya V atau Bhre Kertabumi, yakni raja terakhir Majapahit. Raden Patah diangkat sebagai Sultan Demak Bintara pada tahun 1478 Masehi oleh Wali Songo. Pada waktu itu, bertepatan Majapahit jatuh di tangan Prabu Kirindrawardhana. Darah Majapahit yang mengalir dalam diri Raden Patah berawal dari kisah cinta Brawijaya V kepada Putri Siupanci, yakni Putri Syekh Bentong atau Tan Gowat. Dalam babat Tanah Jawi, ibu Raden Patah disebut dengan nama Siupanci, sementara dalam naskah Martasinga dikenal dengan nama Banyowi. Hancurnya Majapahit, Brawijaya V jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat Siupanci dibawa ayahnya datang menghadap ke kerajaan Majapahit untuk meminta izin berdagang di wilayah Keling. Kala itu, Syekh Bentong atau juga dikenal sebagai Kiai Bentong merupakan saudagar kaya yang juga ulama besar. Saat menghadap ke Brawijaya V, Syekh Bentong juga membawa berbagai seserahan seperti batu giok dari Tiongkok, kain sutra, keramik Tiongkok, dupa, dan mutiara. Tetapi bukan seserahan itu yang membuat Brawijaya V tertarik, melainkan dia terpikat oleh kecantikan Putri Siupanci. Ketertarikan Brawijaya V kepada Siupanci memicu kecemburuan sang permaisuri, yaitu Dewi Amarawati atau Putri dari Champa. Namun Brawijaya V justru mempersilahkan Syekh Bentong bersama putrinya untuk beristirahat di Puri Kanuruhan. Setelah beristirahat semalam di Puri Kanuruhan, Syekh Bentong lalu dipanggil menghadap Brawijaya V dan diminta agar putrinya Siupanci menjadi garwa ampean atau istri selir sang raja. Permintaan itu tak ditampik oleh Syekh Bentong. Putri Siupanci akhirnya dibawa menghadap Brawijaya V dengan menggunakan tandu terbaik dari Puri Kanuruhan. Brawijaya V sangat mencintai Siupanci. Hal inilah yang memicu kemarahan permaisuri Dewi Amarawati. Dalam babat Tanah Jawi diceritakan, saat Dewi Amarawati belum juga memiliki keturunan, ternyata Putri Siupanci justru sudah hamil. Kondisi ini semakin memperburuk hubungan antara Putri Siupanci dengan Dewi Amarawati. Dewi Amarawati meminta kepada Brawijaya V untuk menceraikan Siupanci. Cinta yang sudah tumbuh di hati Brawijaya V tak dapat dipadamkan. Namun, demi menurut
menuruti permintaan sang permaisuri. Akhirnya Putri Simpanji yang sudah dalam kondisi hamil 3 bulan lalu dititipkan kepada Adipati Palembang, yaitu Pangeran Arya Damar. Palembang kala itu masih masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Di wilayah tersebut juga sangat banyak penduduk asal Tionghoa. Dengan menitipkan ke Arya Damar, Brawijaya V berharap Siu Panci lebih betah hidup di Palembang. Arya Damar sendiri merupakan putra Raja Majapahit, yaitu Batara Prabu Wikramawardhana dengan seorang selir berdarah Tionghoa. Arya Damar yang terhitung masih paman dari Brawijaya V memiliki nama asli Swan Leong. Brawijaya V merelakan Arya Damar menikahi Siu Panci, tetapi dengan syarat tidak boleh diapa-apakan sebelum anaknya lahir. Selain itu, Brawijaya V juga meminta apabila anaknya lahir diberi nama Naraprakosa yang memiliki arti laki-laki perkasa. Setelah lahir, buah hati Brawijaya V dengan Siu Panci tersebut diberi nama Raden Hasan dan memiliki nama Tionghoa Jin Bun. Saat beranjak dewasa, Raden Hasan melakukan perjalanan ke Tanah Jawa untuk menemui ayah kandungnya, yaitu Brawijaya V. Brawijaya V atau Pri Kertabumi, ayah kandungnya, begitu senang dengan kedatangan putranya tersebut dan kemudian mengangkat Raden Hasan menjadi Adipati Demak. Bukan hanya itu, Brawijaya V juga mengangkat adik tiri Raden Hasan, yakni putra hasil perkawinan Arya Damar dengan Siu Panci. Raden Husain, adik tirinya tersebut, dijadikan Adipati Terung yang kemudian dikenal dengan nama Arya Pecatanda. Raden Hasan akhirnya memerdekakan Kadipaten Demak menjadi Kesultanan Demak Bintoro. Dia diangkat oleh Wali Songo menjadi Sultan Demak Bintoro yang dikenal dengan nama Raden Patah. Nama Raden Patah diduga diambil dari bahasa Arab, yaitu Al-Fatah yang artinya Sang Pembuka. Dalam situs resmi pembangunan Masjid Agung Demak juga dikaitkan dengan pengangkatan Raden Patah sebagai Adipati Demak tahun 1462 Masehi. Sedangkan pengangkatannya sebagai Sultan Demak Bintoro pada tahun 1478 Masehi, yaitu pada waktu Majapahit jatuh di tangan Prabu Kirindrawardhana dari Kediri.